tadi malam jam 12 lebih 36 menit dikasih tahu katanya anak-anak pelajar sudah siap untuk orasi anti korupsi. Mana yang akan orasi saya minta naik ke panggung. Mana anak-anak yang katanya sudah siap? Untuk mereka yang hari ini ikut acara perayaan Hari Ibu, untuk mereka yang hari ini para pelajar, mana suaranya? Kurang keras. Keras lagi. Katakan tidak pada korupsi. Tidak pada korupsi. Ya. Semua yang nonton di depan, tolong jangan injak taman saya. Oke. Ya. Tolong jangan buang sampahnya. Nanti tidak boleh ada sampah yang tertinggal, oke? Oke. Kita sebagai generasi muda, kita melawan korupsi. Hapuskan korupsi dari negeri ini. Setuju? Kalau sampai ada koruptor-koruptor ngantor, kita dor bareng-bareng. Setuju? Pendidikan di Indonesia, kita harus mampu meningkatkan pendidikan kita untuk menjadi generasi yang hebat ke depannya. Ciptakan generasi yang hebat untuk Jawa Tengah yang kuat dengan cara yang terhormat. Memberantas, mematikan, serta mencegah korupsi tersebut. Setuju semuanya? Sebagai generasi muda, kita harus menerapkan yang koruptor didor. Setuju? Kita sebagai generasi muda, seharusnya kita mampu menjaga Jawa Tengah ini untuk terhindar dari korupsi. Merdeka! Mari kita rapatkan barisan kita. Kita perangi korupsi bersama-sama. Kita wujudkan Jawa Tengah yang bersih dari korupsi. Pemudanya yang berintegritas, masyarakatnya yang kompak-kompak, dan juga pemerintahannya yang bersih dan jujur. Sudah dipesankan oleh generasi muda, koruptor tidak usah ngantor, langsung didor. Pesan ini adalah pesan dari anak-anak kita yang mereka semua penuh dengan kesadaran. Saya menyampaikan terima kasih sama anak-anak, terima kasih sama Bapak Ibu Guru. Untuk pertama kali di Indonesia yang ada aturan secara formal pendidikan anti korupsi di Jawa, di Indonesia ini adalah di Jawa Tengah. Untuk pertama. Dan saya minta nanti kalian semua para pelajar ini menjadi agen-agen anti korupsi. Siap? Kalau di sekolahmu ada penyelewengan, laporkan. Siap? Nanti dari kita akan sampaikan semuanya. Kita akan cek satu persatu. Bapak Ibu Guru boleh angkat tangan. Bapak Ibu Guru boleh, Bapak Ibu Gurunya boleh berdiri khusus untuk Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Gurunya berdiri, Bapak Ibu Gurunya berdiri. Oke, terima kasih sudah membawa anak-anak hebat ke tempat ini. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu Guru jangan marah kalau anak kita menjadi kritis. Bapak Ibu Guru jangan marah kalau mereka akan mengawasi. Bapak Ibu Guru biasakan transparan. Kalau komite rapat, kalau mau bicara ada iuran, sampaikan secara terbuka. Dan yang miskin jangan pernah dimintai pungutan. Mereka yang tidak mampu harus gratis. Saya yang jamin. Tapi spirit Pancasila, spirit gotong royong, yang mampu tentulah yang tidak mampu. Ya. Maka perhatikan semuanya, perhatikan semuanya. Siapapun yang akan membangun infrastruktur pendidikan, pastikan kualitas baik. Pastikan kualitas baik. Jangan ada lagi cerita gedung sekolah ambruk. Jangan ada lagi. Jangan ada lagi pungli-pungli karena anak-anak kita tadi sudah menyampaikan soal itu. Saya titip.
betapa mengerikannya korupsi dan disampaikan oleh anak-anak kita. Semua menyampaikan, tertuduhnya adalah PNS. Demikian kata mereka. Katanya kalau PNS koruptor, tidak usah ngantor, langsung mereka yang bilang. Tapi generasi-generasi muda ini kelak akan menjadi pemimpin semuanya. Kamu yang jadi pemimpin. Kamu yang akan jadi PNS. Kamu yang akan jadi pengusaha. Ingatlah pada hari ini. Janji kita, janjimu, janji kita bersama. Untuk tidak korupsi. Setuju? Nah, saya pengen mendengarkan dari siswa. Lalu, bagaimana cara kita belajar anti korupsi sejak dini? Siapa yang berani menjawab? Oke, kamu sini. Jadi menurutmu, bagaimana kita belajar anti korupsi sejak di sekolah? Pertama, kita menanamkan jujur kepada diri sendiri. Caranya gimana? Dengan tidak menyontek ketika ulangan. Bicara bagaimana caranya agar kita belajar anti korupsi sejak di sekolah. Siapa berani? Oh, kamu. Oke. Okay. Hah? Kamu. Apa? Nah, tak kira ngacungi mau mudeng ini, Pak. Siapa lagi? Oke, okay, kamu. Kamu namanya siapa? Eka. Hah? Eka dari mana, Eka? Dari SMK Negeri 1 Karangawen. SMK 1 Karangawen. Kamu tadi namanya siapa? Nobita. Iya, Fika, Fika. Fika dari mana? SMK 1 Kendal. Oke. Okay. Oke, okay, dapat hadiah. Oh, langsung. Bagaimana caranya kamu belajar anti korupsi di sekolahmu? Dengan cara selalu disiplin waktu dan tepat waktu siap kehadiran sekolah. Tepat waktu, disiplin waktu. Awas esok tak cek nih orang. Oke, okay, ya. Satu lagi siapa kamu, bro? Ya, kamu tunggu sih. Ini ambunnya siapa orang ngadu sih? Siapa namamu? Bagas, Pak. Bagas dari mana? SMA Negeri 1 Kendal. Kendal. Gas. Gaspol. Bagaimana cara kamu ngajari kawan-kawanmu dan dirimu sendiri agar tidak korupsi? Mempertebal iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mempertebal iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Caranya? Dengan lebih dalam tentang agama masing-masing. Mempelajari agama masing-masing. Biasanya teman-temanmu itu belajar korupsinya tentang apa biasanya? Korupsinya siswa itu apa sih biasanya? Biasanya korupsi ketua. Apa? Biasanya soalnya cuma 4 kali sehari. Ya. Oh, nggak disiplin. Milokan, gorengan. Oh, bayang milok. Ayo, 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 ngacung. Siapa yang nilep buang SPP? Jujur? Jujur? Pernah ada ya? Pernah ada. Ayo jangan, oke. Okay. Ya. Jadi mempertebal iman. Siapa lagi? Yo. Jangan nilep loh ya. Kalau kamu nilep buang SPP, langsung nilep buang.